Diketahui 6A kuadrat min 3AB plus 2B kuadrat min 5A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ditanyakan di sini, bentuk sederhananya adalah, mari kita proses. Terlihat di sana, terdapat menyederhanakan suatu bentuk ketika keduanya merupakan suku yang sejenis. Apa itu suku yang sejenis? Adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat, dari variabel tersebut memiliki pangkat yang sama. Sehingga di sini dapat kita lihat 6A kuadrat sama dengan A kuadrat, maka dapat kita proses. 6A kuadrat min 5A kuadrat. Kemudian kita lihat di sini AB satu suku dengan AB juga. Maka diteruskan 3AB plus 2AB lalu B kuadrat dengan B kuadrat. Sehingga di sini kita dapatkan plus 2B kuadrat plus B kuadrat. Sehingga kita dapat hitung 6A kuadrat min 5A kuadrat yaitu 1A kuadrat. Lalu min 3AB plus 2AB yaitu min 1AB atau min AB. Lalu 2B kuadrat plus B kuadrat yaitu plus 3B kuadrat. Sehingga kita temukan jawabannya yang D.